Diperkirakan 80.000 orang yang dicap anggota Partai Komunis ya PKI dibantai di Bali pada akhir 1965 hingga awal 1966. Operasi ini dikendalikan Angkatan Darat, kata sejarawan. Mereka melibatkan milisi sipil untuk menjagal. BBC News Indonesia bertemu dua orang yang ayahnya dijuluki Algojo di Jembrana serta seorang saksi pembantaian sadis di Desa Kapal Badung. Bapak saya minum darah pimpinan PKI setelah membantainya. Ida Bagus Ketut Sulinggih mengungkap sepak terjang ayahnya ketika orang-orang yang dicap PKI di Bali dibantai pada sisi 1965-1966. Bapak sudah bersumpah untuk meminum darahnya, katanya dalam wawancara di rumahnya di Desa Batu Agung, Jembrana, Bali, Rabu 4 September 2024. Tindakan itu dilakukannya agar dia tetap kuat dan bersemangat. Sebelum kudeta yang gagal di Jakarta pada 1 Oktober 1965, ayahnya sudah bersitegang dengan pentolan partai berlambang Palu Arit di kota Singaraja, Bali itu. Bapak sudah diancam beberapa kali oleh dia, ujarnya. Bahkan sambungnya, orang tersebut memimpin massa pro-PKI untuk mengeroyok bapaknya. Ini terjadi sebelum pecah G30S pada 1 Oktober 1965. Nama bapaknya Ida Kade Sabah, anggota kelompok milisi bersenjata atau Tameng Partai Nasional Indonesia PNI. Sulinggih menggambarkan sosok bapaknya berperawakan tinggi besar. Kelompok Tameng ini berperan besar dalam pembantaian orang-orang yang dituding PKI di Bali. Diyakini 80.000 orang tewas dalam operasi pembasmian di pulau itu sejak Desember 1965 hingga awal 1966. Sulinggih, kelahiran 1978, mewarisi cerita lisan langsung dari ayahnya. Sang bapak mengisahkannya secara berulang-ulang sejak dia masih ingusan. Saya masih kecil, setiap bapak saya cerita ke orang lain, saya selalu duduk di pangkuannya, kata Sulinggih. Dia lalu teringat Sabah terlibat aksi pembantaian terhadap sejumlah pimpinan PKI di Singaraja, Bali, setelah pasukan resimen para komando Angkatan Darat RPKAD tiba di sana. Bapak terlibat penumpasan PKI bersama RPK, kata Sulinggih. Dia berulang kali mengatakan bahwa ayahnya terlibat di dalamnya karena ditugaskan pemerintah melalui kehadiran pasukan militer itu. Apa senjata yang digunakan ayah Anda? Tanya saya. Hanya pedang, akunya. Dia juga dibekali senjata api oleh perusahaan perkebunan negara, tapi jarang dipakai. Di Singaraja, Sabah menjadi semacam koordinator keamanan di lokasi perkebunan milik pemerintah. Lokasinya tak jauh dari Teluk Trima di Kabupaten Buleleng, Bali. Ketika bertugas di sanalah, sebelum kudeta yang gagal di Jakarta pada 1 Oktober 1965, Sabah acap berkonflik dengan para simpatisan PKI terkait kebijakan land reform. Dalam operasi pembasmian PKI di sebagian wilayah Singaraja, Sabah ditugaskan membakar rumah-rumah simpatisan PKI pada malam-malam hari. Sebelumnya rumah-rumah itu sudah diberi tanda agar dibakar. Disinilah, menurut Sulinggih, bapaknya dihadapkan dilema. Karena semua penduduk di sana dikenal bapak. Mereka tidak ada yang salah, kata Sulinggih menirukan apa yang diutarakan bapaknya. Namun di sisi lain, dia tak bisa menolak instruksi Angkatan Darat untuk melaksanakan penumpasan orang-orang yang dituduh.